Hal ini diungkapkan bakal calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Insinyur Dancen Nau. Dirinya targetkan 25% untuk mendapatkan rekomendasi. Dalam kegiatan temu akbar yang dilaksanakan di Kampung Sangguer, Distrik Wayer, Sabtu siang, dirinya menyatakan untuk mendapatkan rekomendasi harus ada dukungan dari partai. Dari itu ditargetkan 25% ia harus mendapatkan rekomendasi, dan sementara dirinya rekomendasi pada partai yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk PKB, PKS, PDIP, dan Hanura. Dan memang ia juga menuturkan bahwa ada beberapa partai yang sangat optimis, bahkan memberikan dukungan real sesuai data hasil survei. Dari itu kegiatan temu akbar bersama tokoh intelektual dari berbagai kampung dan distrik ia menilai sangat luar biasa. Dalam arti kata bahwa masyarakat yang hadir dengan sendiri memberikan dukungan pada bakal calon bupati. Dipresentasi dari wilayah Metemani, Kais Darat, sementara ia belum bisa berbuat apa-apa, diharapkan ada dukungan penuh dari kepala daerah. Memang sampai 25% berapa partai ya yang sementara memiliki seat di sini, ya saya bisa lobby dan mungkin pimpinan partai dari tadi terakhir pagi juga hadir pasti ya. Dermawan CWM Channel.